banget, udah kulkas lagi. Jun, sehat Jun? Jun, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Bentar, gimana ya? Jun? Bentar, mau nanya. Ajun. Mas, mas. Maaf. Saya mau nanya. Ya. Ini beneran chef? Ya, chef. Tapi ini kayak pelayan restoran ya? Karena kan kerja saya ini chef terkenal. Oh, di salah satu televisi dia yang suruh. Oh gitu? Ini dia. Jumadi. Juma. Ini chef Juma. Oh, ini Juma. Oh, yang suka kalau ada orang pengen jadi chef yang nilai-nilai. Oh iya. Dia. Nah ini Jum. Pas banget nih. Ajum. Ini katanya punya ibu ini. Sekarang udah sembuh. Dulu kalau datang biasa. Oh, mami ya. Biasanya begitu, udah sembuh. Itu teman Sule, Ajun. Oh iya, itu ada Ajun. Yang main suling. Ini kebetulan Mbak Nunung ini lagi punya racikan baru. Suruh ngerasain. Nah, kita kan bukan partnya. Tes dulu ya. Bukan iya. Itu menilai iya, dulu. Iya, saya kan nggak bisa. Saya kan pengamat politik, nggak tahu. Pengamat politik. Kalau saya pengamat kopi. Iya, iya. Coba, coba. Dirasain cuci muka dulu tuh, pakai sambal. Ini. Komedi. Digigit gagang rantang. Gak ada rasanya. Ini makanan. Makanan saya. Masakan, bukan makanan. Ya, masakan buatan saya. Batang. Ya. Kalau ngeliat dari bentuknya aja, saya sebenarnya sudah. Suaranya. Suka ya. Belum dirasain kok nggak suka tuh ya. Enggak, dari biasanya makanan itu kita nilai sebelum kita cobain itu dari penampilan dulu. Kalau penampilannya udah enak, kita mau coba. Penampilan saya kenapa nggak enak? Makanannya bukan enggak. Oh, tak gera orangnya. Jum, sini dong duduknya, cobain tempat gua. Cobain, situ berantem mulu noh. Wis, gimana tuh rasanya? Jum. Katanya ini udah lama nih kan, Jum tuh udah nggak nyicipin. Kemana aja sekarang? Udah susah lah sekarang, Le. Susah kenapa? Ya sekarang apa? Banyak banget saingan ibu-ibu gitu kan. Jadi gue lebih ke, balik lagi ke dulu, Le. Emang kerja apa sekarang? Nembok. Bantuin teman. Sep Juna nembok. Ngecor juga dong ya? Ngecor, nembok, nyemen. Tapi kalau masalah merasakan masakan masih inget dong? Sedikit-sedikit gimana sih masih. Gimana mas rasanya punya aku mas? Rasain. Ini makanannya punya aku. Mencekam ya? Ini tempe orek ya? Bukan. Itu ayam. Tuh udah lupa ayam lagi. Ayam panas mencekam. Gimana? Ini ayam panas mencekam, gimana? Rasanya ini di tenggorokan gimana? Ini di tenggorokan tuh berasa tawuran ya? Pedes banget. Coba, ini nih kerupuknya Jun. Coba selain nasinya, nembok, siapa tahu nasinya beda. Selain nembok, apa lagi nih kegiatan selain nembok, Jun? Nembok kan seminggu 3 kali. Oh. Terus, kalau Sabtu Minggu gue 3-in-1. Gak ada. Sekarang kan udah gak ada. Gak ada, Jun. Hah? Sekarang mah udah ganjil genap. Waktu gue di mana ya waktu itu? Dulu kali itu. Iya, dulu. Dulu kali. Lu lihat, Le. Coba. Ini kerupuknya aja udah alot begini. Nunung ini masak enggak pakai hati. Kok enggak pakai hati gimana sih? Masak itu cooking is by the soul. Of the flavor on the Christ in the mouth. Siapa? Mouth. Harus berasa di mulut. Jadi harus. Jadi tuh kita makan tuh harus sesuai dengan taste. Benar, benar. Taste. Yes, cobain. I know. Cobain ini, cobain dulu aja dulu, Jum. Nembok masih tapi ya. Duduk sini. Jun. Nembok masih?